Hai korang, so bom merupakan senjata yang paling berbahaya di dunia. Bahkan hampir seluruh negara berlumba-lumba untuk menghasilkan bom yang paling padulah orang kata. Korang nak tahu tak, ketika Amerika dan Soviet Uni terlibat ketika peperangan dingin, diorang ni berlumba-lumba tau menciptakan bom yang paling berbahaya di dunia. Ish. So, berikut adalah 5 jenis bom paling kuat dan memusnahkan bumi. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik ya. Nombor 5, bom nuklear MK-36. Megaton adalah bom transformer. Korang rasa? Okay, so 36 ni merupakan bom nuklear yang pertama telah dikembangkan pada tahun 1950. Untuk pengetahuan korang kan, bom ni menggunakan sistem fusi multi tahap yang mana bom ni telah dianggap sebagai senjata nuklear kering pertama yang pernah diuji oleh pemerintah Amerika Syarikat. Bukan tu je, ia mempunyai ukuran yang lebih dari 150 inci panjang dan berat yang hampir 17,700 pound atau 8.028 kg yang mampu memberikan daya ledakan sebesar 10 megaton. Satu lagi, korang pasti terkejut kalau tahu yang Angkatan Tentera Amerika Syarikat ni telah menghasilkan lebih dari 940 bom MK-36 ni tau. Ha, banyaknya. Korang rasalah kan, kalau bom tu meletup secara tiba-tiba, mungkin Amerika Syarikat dah tak ada kot sekarang ni. Tapi disebabkan kekurangan maklumat tentang tenaga nuklear bom, MK-36 ni telah pun tamat tempoh. Fuh, selamat. Okay, next. Nombor 4, bom hidrogen IV Mike. Ha, korang pasti ingat bom air kan? Maklumlah, hidro kan air. Tapi sebenarnya bukan. Bom hidrogen merupakan senjata termonuklear yang mana ia pertama kali diletupkan pada 1 November 1952 oleh Amerika Syarikat. Untuk pengetahuan korang, peletupan bom ni telah dirancang oleh Richard Gawin yang mana bom ni mempunyai panjang 619 meter dan berat total 82 ton. Dan ketika bom ni diledakkan, ia menghasilkan 10.4 megaton atau 472 kali lebih besar dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Jepun pada tahun 1945. Disebabkan ledakan bom begitu kuat dan begitu dahsyat, jamur awan bom naik sehingga ketinggian 41 kilometer dalam waktu kurang dari 90 detik tau. Korang boleh bayangkan tak macam mana? Malah sepihan-sepihan radioaktif dilaporkan jatuh hampir 56 km jauhnya dari lokasi letupan. Alright, jom kita tengok bom paling kuat yang lain pula. Nombor 3, bom nuklear MK-24 atau B-24. Korang ingat tak bom MK-36 yang telah tamat tempoh tu? Ha, inilah pengganti untuk bom MK-36 tu, iaitu bom MK-24 yang dikenali sebagai B-24 atau Mark-24. Bom ni telah diciptakan oleh Angkatan Tentera Amerika Syarikat pada tahun 1954 dan 1955. Korang tahu tak yang bom ni telah dibuat sebanyak 105 biji bom dalam waktu kurang dari setahun. Untuk pengetahuan korang, bom nuklear ni mempunyai ukuran lebih 296 inci dan berat lebih 19 ton. Walaupun bom ni tidak pernah diuji, tapi para penyelidik percaya bahawa bom ni memiliki hasil keseluruhan 10 hingga 15 megaton. Jap, ada lagi ni. Jom kita tengok. Nombor 2, bom TX-21. Bom nuklear TX-21 ni merupakan bom termonuklear yang pertama kali diuji pada 1 Mac 1954 di Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. Untuk pengetahuan korang, bom ni mempunyai berat sekitar 10.6 ton, panjang sekitar 1,795 inci. Ha, korang tahu tak yang bom ni memiliki kekuatan 15 megaton atau sekitar 1,000 kali lebih kuat daripada bom atom. Bukan tu je, korang tahu tak yang 1 detik setelah letupan ni, bom ni akan membentuk bola api selebar 72 kilometer tau. Tapi kalau dari pandangan mata, ia akan kelihatan lebih dari 402 kilometer jauhnya. Kalau korang nak tahulah kan, ketika letupan bom ni berlaku, ianya telah menciptakan awan letupan
letupannya setinggi 14 km dalam waktu kurang 1 minit. Bahkan serpihan-serpihan radioaktif telah mencemari hampir 11,265 km persegi lautan Pasifik. Okey, next. Nombor 1, Tsar Bomba. Alright, so ia merupakan bom yang dibuat oleh Soviet Uni pada tahun 1961. Bom ni merupakan bom hidrogen RDS-220 yang mana ia merupakan bom yang paling kuat yang pernah dibuat oleh Soviet Uni. Bahkan bom ni telah diletupkan pada 30 Oktober 1961 di atas Novaya Zemlya, tepat di utara Selat Metochkin. Korang tahu tak yang bom ni memiliki berat sekitar 27 ton dan panjangnya 8 meter dengan lebar 2 meter. Ha, disebabkan ukuran yang luar biasa dan memiliki kekuatan penghancur yang mencapai 50 megaton, pihak Soviet telah membuat parasut khusus dibuat untuk memperlambat jatuhnya bom ni ke bumi. Namun, Tsar Bomba telah dijatuhkan dari ketinggian 105 km dan diletupkan sekitar 4,000 meter di atas permukaan tanah. Letupan ni telah menghasilkan 580 megaton. Letupan ni begitu kuat sehingga gelombang kejutan dapat dirasakan. So, berikut adalah 5 jenis bom paling kuat dan memusnahkan bumi. Cuba korang komen sikit, bom apa lagi yang pernah memusnahkan bumi yang korang tahu. Kita jumpa di next video ya!